Halo Mama dan Ayah, selamat datang kembali bersama Rahmi di sini di saluran YouTube Little Trios ID. Aku yakin nih Mama dan Ayah semua sudah tahu betapa pentingnya tumbuh kembang untuk si kecil, bukan? Semua tahapan untuk tumbuh kembang buah hati wajib dilewati dengan baik. Nah, di video kali ini kami ingin memperkenalkan pentingnya jam pero dalam tahapan tumbuh kembang buah hati. Jika mama dan ayah atau calon mama dan ayah saat ini sedang menonton dan ingin menjadi orang tua yang peduli, please jangan di skip untuk memastikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak apakah sudah sesuai usianya atau belum. Atau jika mama dan ayah ingin mengetahui lebih lanjut tentang manfaat jam pero, maka mama dan ayah berada di tempat yang tepat. Sebelum melihat lebih lanjut seberapa seru permainan jam pero, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng untuk pastikan ada informasi terbaru dari Little Trios ID agar selalu mendapatkan informasi terupdate seputar barang bayi untuk perkembangan buah hati tentunya. Sekarang mari kita mulai dan temukan mengapa jam pero adalah salah satu alat yang paling keren untuk memastikan anak-anak kita tumbuh dengan baik. Jam pero adalah perangkat bayi yang dirancang untuk memberikan anak bayi atau balita pengalaman bermain yang aman dan merangsang. Fungsi utama jam pero adalah sebagai berikut. Bisa dilihat saat anak meloncat di jam pero, ini akan sangat membantu anak dalam pertumbuhan fisik, koordinasi motorik, sensorik, dan hiburan karena di sana juga terdapat musik untuk memberikan keceriaan si kecil dan pastinya jam pero sudah dirancang keamanan untuk si kecil. Tinggi rendahnya jam pero bisa disesuaikan dengan tinggi si kecil, karena usia tumbuh kembang anak yang berbeda sangat dipahami bagaimana produk mengatasi hal-hal tersebut. Tentunya mama dan ayah harus selalu mengawasi buah hati saat mereka bermain di jam pero dan memastikan perangkat tersebut digunakan sesuai dengan aturan dan rekomendasi pemakaian. Jam pero ini dilengkapi dengan berbagai macam mainan yang tentunya disukai si kecil dan si kecil akan nyaman di jam pero ini. Pemasangan mainannya juga cukup mudah ya mama, seperti ini. Jam pero ini sangat mudah sekali dibersihkan. Mama dan ayah hanya cukup mengelap-ngelap dengan tisu basah untuk bagian atasnya untuk terhindar dari debu. Untuk kainnya bisa dilepas dengan mudah, dicuci seperti biasa. Untuk memasang kursinya kembali juga cukup mudah, Mama. Cara melepas dan memasang kaki jam peronya juga sangat mudah ya, Mama, seperti ini. Ada tombol untuk klik di bagian kakinya. Pastikan tidak makan saat menggunakan jam pero ya mama dan ayah. Selain tetap mengajarkan anak disiplin, makan duduk di kursi makan dan di meja makan. Makan di tempat mainan bisa menjadikan makanan terjatuh yang nantinya mengurangi estetik, bau, atau makanan yang malah jatuh di bagian elektroniknya yang membuat elektroniknya jadi tidak menyala deh. Banyak sekali treatment dan maintenance-nya. Justru hal yang dikhawatirkan biarkan menjadi tugas kami. Dengan mama dan ayah menyewa, mama dan ayah menerima barang dalam keadaan bersih dan siap digunakan. Tetap rawat barang saat digunakan walaupun sewa, karena ada si kecil lainnya yang menunggu untuk memakai barang berikut. Memakai barang sesuai kebutuhan saja, dan sewa lebih mudah dan murah. Oke, segini dulu review dari Little Trios ID. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya ke yang lain, karena sharing is caring. Dadah.